tak rasa akhirat ni sedap sebab kita belum nampak akhirat tu sedap. Kita belum terbuka lagi hijab kelazatan amal-amal ibadah akhirat. Bila tak nampak kesedapan akhirat, kita jadi sedap dunia. Tapi bila Allah dah buka hijab kelazatan akhirat, dunia ni dia rasa, tak, baik. Dunia dia tak pandang lah. Sebab tu, tak usah pelik. Tengok ada wali-wali Allah, ulama-ulama. Dia tak kelam kabut dengan dunia. Jaga istiqamah, ibadat, semayang, sunat, rajin. Pas salam semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita terasa kelazatan ibadah ni, ada orang dia rasa lazatnya baca Quran. Pas baca semuka, nak semuka lagi. Dia bukan benda buat-buat. Dia memang jadi gitu. Dia sonok. Ada orang sonok dengan berzikir. Ikut makrifah yang Allah beri pada setiap orang. Kadang-kadang tak sama. Usahalah tuan-tuan, mujahadah, minta pada Allah doa. Ya Allah, bukakanlah kelazatan ibadah padaku. Moga-moga satu hari nanti Allah buka. Kalau tak semua, adalah salah satu.